Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus tatuin channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Realme. Dilansir dari berita online dari seluler.id bahwa Helio G85 Realme C25S debut di India. Penjelasannya yaitu Realme akhirnya secara resmi meluncurkan smartphone terbarunya, yakni Realme C25S. Sepertinya acara peluncuran ini tak berlangsung secara gambling, sebab ponsel ini tiba-tiba sudah terdaftar di situs web Realme India dengan semua fitur dan harga. Mengingat angka penderita COVID-19 sedang meningkat di negara itu, maka dirasa wajar jika peluncuran dilakukan dengan demikian. Seperti yang pernah dirumorkan sebelumnya, C25S tiba sebagai varian baru dari pendahulunya, yakni Realme C25. Berbicara soal spesifikasi yang ditawarkan oleh Realme C25S, ponsel anyar ini hadir membawa chipset MediaTek Helio G85. Layarnya dilengkapi dengan panel IPS LCD 6,5 inch yang menawarkan resolusi HD Plus dengan rasio aspek 20:9. Kecerahan 570 nits serta ruang layar 88,7%. Beralih ke sektor kamera, gawai ini mengusung kamera depan sebesar 8 MP yang menawarkan fitur-fitur seperti AI Beauty dan mode portrait. Sedangkan untuk sistem kamera belakangnya, Realme C25S memiliki kamera utama 48 MP, lensa makro 2 MP, dan lensa BNW 2 MP. Jika kamera tersebut menawarkan fitur seperti lampu kilat LED, pemandangan malam super mode, ultra makro, serta pemrekaman video 1080p. Pada bagian bawah kap tersemat RAM 4GB. Kemudian ponsel ini memiliki dua opsi ruang penyimpanan yang terdiri dari 64GB dan 128GB untuk penyimpanan ekstra. Headset ini memiliki kartu micro SD khusus. Tak lupa juga, headset ini datang dengan menghemat baterai jumbo yaitu sebesar 6000 mAh. Smartphone ini sebelumnya sudah diinstal dengan Android 11 OS dan Realme UI 2.0. Soal keamanan, Realme C25S mendukung face unlock dan memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di belakang. Terkait harga, seperti yang dikutip dari web Realme India, smartphone ini akan dijual mulai hari ini dengan varian warna water grey dan water blue. Harga smartphone ini berkisar 9.999 India rupiah atau setara dengan 1,9 juta rupiah serta 10.999 India rupiah atau setara dengan 2,1 juta rupiah tergantung pilihan kapasitas memorinya. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Realme, yang dilansir dari berita online dari seller.id bahwa Helio G85 Realme C25S debut di India. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.